Cek sound, tes 1, 2, 3. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, silahkan mungkin sambil dicek suaranya teman-teman sekalian. Kalau sudah baik, sudah bagus, mungkin bisa di sampaikan melalui chatnya. Insya Allah kita akan mulai kurang lebih 10 menit lagi. Silakan sambil nunggu yang lain, teman-teman mempersiapkan seluruhnya. Monggo. Suaranya sudah jelas, alhamdulillah. Ya. Soalnya pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita sampaikan, kami sampaikan, yaitu berkaitan dengan ayam petelur. Bagi teman-teman yang rutin juga menyaksikan di grup pertanian organik NASA, mungkin di beberapa pertemuan yang lalu sudah sempat kami sampaikan di bab peternakan itu berkaitan dengan ayam broiler. Nah, pada saat hari ini kita akan bahas yang berkaitan dengan ayam petelur. Ya. Baik, sudah jelas suaranya. Ya. Sudah jelas ya. Oke. Baik, sambil menunggu, alhamdulillah sudah tergabung kurang lebih 45 peserta. Ini sudah berasal dari berbagai wilayah yang sangat beragam. Kurang lebih nanti selama 45 menit sampai 1 jam ke depan, kita akan kembali diskusi, bincang-bincang apapun yang berkaitan dengan bab peternakan, bidang peternakan. Namun dalam edisi ini yaitu berkaitan dengan ayam petelur atau biasa disebut dengan layer. Nah, jadi teman-teman nanti kalau sudah ada yang punya pertanyaan, boleh disampaikan baik melalui room chatnya atau juga bisa melalui kontak kami di 004 yang nomor belakangnya 004. Itu untuk kemudian bisa nantinya kami jelaskan apa yang menjadikan pertanyaan, apa yang menjadikan kendala bagi Bapak Ibu sekalian. Di sini kami juga pantau melalui video lainnya, room lainnya. Ini sudah banyak yang hadir, absen dari mana-mana, Banyuwangi, alhamdulillah. Jawa Timur ya, paling timur, alhamdulillah hadir semua, hadir Mubah hadir. Jadi memang walaupun pandemi seperti ini tidak menyurutkan tekad, niat teman-teman sekalian untuk terus belajar. Insya Allah apa yang teman-teman niatkan bisa menjadikan manfaat, bisa menjadikan bekal untuk nanti kemudian suatu saat bisa dimanfaatkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang yang namanya belajar, ibadah, belajar itu kan salah satu ibadah ya. Walaupun teman-teman bisa melalui, hanya melalui layar kaca, tidak secara langsung. Kalau dulu kita sering keliling di mana-mana, tetapi sekarang memang kelilingnya cukup di layar laptop saja, layar komputer. Nanti teman-teman yang dari mana-mana yang ikut hadir di dalam video ini, terima kasih menyempatkan waktunya, menyempatkan apapun untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pertemuan pada pagi hari ini, di mana tema pagi hari ini berkaitan dengan peternakan petelur. Memang sejauh ini yang kita lakukan apabila kita pergi kemana-mana, keliling, itu biasanya kan kita hanya satu komoditas utama yaitu peternakan secara umum. Nah, jadi teman-teman, justru dalam kesempatan seperti ini, pada saat COVID ini, kita lebih banyak waktu untuk sharing
ataupun diskusi, baik itu yang umum maupun yang per komoditas, per komoditi yang lebih dalam lagi. Contohnya di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas apa itu ayam broiler, bagaimana rahasia untuk kita bisa sukses dalam budidaya ayam broiler. Itu kita bahas sampai dengan 3 pertemuan. Nah, jadi dalam bab ini petelur, mudah-mudahan nanti dalam 1 pertemuan sudah selesai. Kalaupun nanti dirasa belum cukup, bisa kita lanjutkan di sesi yang selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman. Sudah kurang lebih sebanyak 90 orang hadir. Sudah hampir menunjukkan pukul 10 lewat 10. Mungkin kita mulai saja. Bagi teman-teman mungkin yang atau mitranya atau jaringannya pada saat ini sedang berhalangan hadir, mungkin bisa suatu saat ketika ada waktu luang bisa disempatkan untuk menyaksikan video-video yang ada di grup pertanian organik NASA ini, karena sudah lengkap sekali. Nanti akan terus bertambah, dikayakan. Nah, nanti di proses penambahan berbagai macam video, baik itu nantinya ada kesaksian, kemudian ada penerapan teknologi NASA, kemudian cara penggunaan, bahkan juga ada konsultasi, kemudian ada live secara langsung kita di lapangan, teman-teman bisa mengikuti. Baik, kita mulai saja pada kesempatan pagi hari ini dengan jumlah kurang lebih 95 peserta. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat, keadaan yang luar biasa bugar teman-teman sekalian, sehingga masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, khususnya aktivitas dalam berbisnis NASA dimanapun berada. Jadi dalam kondisi seperti ini ternyata banyak sekali mitra kita yang masih sangat semangat, tidak menyurutkan berbagai macam niat mereka untuk hadir di sini, sehingga kita bisa hadir lagi untuk memberikan, mengoptimalisasikan media-media kita yang ada untuk disampaikan kepada teman-teman semua, sehingga dirasa menjadi lebih lebih bermanfaat, baik itu bagi kami kemudian bagi mitra untuk memasarkan dan menjadikan bekal nanti mungkin dalam suatu saat bertemu peternak ayam petelur, ketemu peternak ayam broiler, sudah paham apa yang harus disampaikan, kunci-kuncinya apa, keyword-keywordnya apa yang kemudian kita sampaikan kepada para peternak, sehingga peternak bisa menjadi yakin. Nah, karena ketika kita sudah nyambung, kita sudah enak berbicara, kita sudah bisa memancing beliau untuk bercerita, kita nanti bisa mudahkan, bisa permudah dengan masuknya teknologi NASA ini untuk membantu dalam meningkatkan produktivitas dalam budidaya peternakannya. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah hari Senin 7 September 2020 kita kembali bertemu dalam agenda, yaitu pembahasan mengenai optimalisasi produksi telur ayam. Nah, jadi produksi telur ayam itu biasa disebut juga jenis ayamnya. Nah, kemarin di pertemuan yang sebelumnya, kalau ada ayam pedaging atau ayam potong atau ayam broiler atau ayam yang diberikan, yang beredar di lapangan ini untuk penghasil daging, itu disebutnya kan dengan broiler. Itu istilah dalam peternakan. Kalau dalam budidaya ayam petelur, nah istilahnya beda lagi teman-teman, yaitu adalah ayam layer. Nah, jadi kalau kita searching di Google, di YouTube, itu tulisannya layer, nanti akan keluar khusus langsung ke ayam petelur. Tentunya ini ayam petelur yang sehari-hari kita konsumsi. Berbeda nanti kalau ada telur ayam yang warnanya putih. Nah, itu bisa jadi telur ayam kampung atau telur ayam Arab. Nah, jadi teman-teman juga sangat jangan sampai tertipu kalau ada yang memasarkan telur ayam kampung warnanya putih, itu belum tentu itu telur ayam kampung. Nah, jadi perlu juga hati-hati, perlu juga waspada, tahu sebenarnya ini telurnya apa, telur ayam kampung atau ayam Arab. Nah, jadi ayam Arab itu pun telurnya warna putih. Nah, nanti mungkin suatu saat kalau ada kesempatan waktu kita bisa diskusi untuk jenis-jenis ayam petelur lainnya. Tetapi yang paling umum memang adalah ayam petelur dalam jenis layer. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa memang
Kalau teman-teman melihat ayam dengan jenis atau bentuknya seperti di gambar tersebut, itu adalah ayam jenis ayam petelur atau layer. Nah, jadi ayam ini sudah dikhususkan untuk menghasilkan telur. Nah, kalau yang sebelumnya ada ayam yang khusus untuk pedaging, itu yang namanya ayam broiler. Nah, kalau ini yang digambar ini adalah ayam layer atau petelur. Nah, jadi khusus untuk menghasilkan telur walaupun atau tanpa dia melakukan proses perkawinan. Nah, jadi kalau di broiler itu dia sudah final stock, sudah benar-benar dikhususkan untuk menghasilkan daging. DOC ada untuk daging. Dalam hal ini ada yang namanya juga DOC untuk menghasilkan ayam petelur. Nah, ayam petelur tentunya diinginkan adalah ras yang betina. Ras yang menghasilkan telur yang perempuan, yang betina. Nah, sehingga dalam proses pencarian bakalan ataupun betina ini tentu ada yang namanya telur-telur yang dia juga menghasilkan menetas yang namanya jantan. Ada jantan, ada betina. Jadi ada dua ya, ada dua kemungkinan ketika si hatchery itu menetaskan. Hatchery itu kan istilah dalam peternakan dalam proses penetasan ayam. Ketika ditetaskan ada yang jantan dan ada yang betina. Nah, zaman dulu, nah ini sedikit cerita, zaman dulu sebelum kita kenal yang namanya ayam pejantan. Nah, ayam jantan dari si ayam petelur ini dimusnahkan oleh hatchery tersebut, tidak dibudidayakan karena ini salah satu limbah. Mengapa kemudian dibilang limbah? Karena yang kita inginkan, yang kita ingin hasilkan dalam budidaya ayam petelur itu adalah ayam betina. Sehingga kalau ada yang menetas ayam jantan dimusnahkan. Nah, tetapi saat ini begitu berkembang adanya ayam pejantan, lebih banyak atau banyak yang menginginkan untuk dibudidayakan, tidak dimusnahkan, tidak dimatikan. Nah, jadi ada istilah yaitu ayam pejantan. Siapa ayam pejantan itu? Yaitu ayam hasil dari peneluran indukan ayam petelur yang tadinya untuk proses ayam menghasilkan telur, tetapi dia tidak digunakan. Nah, itulah yaitu muncullah namanya ayam pejantan. Mungkin di restoran, di rumah makan itu sudah ada yang menyampaikan di sana yaitu ayam pejantan. Nah, jadi memang tekstur kemudian bentuk ayam pejantan ini memang menyerupai ayam kampung atau juga menyerupai ayam Jawa super. Sehingga teman-teman juga perlu tahu bahwasanya memang jenis-jenis sekarang itu banyak sekali. Jadi kalau ada yang pembudidaya ayam pejantan berarti teman-teman sudah tahu bahwa itu merupakan ayam dari pejantannya si ayam petelur. Nah, jadi itu sudah tidak diperlukan lagi sehingga harga ayam DOC-nya, DOC itu kan harga ayam bibit, itu sangat murah sekali. Nah, jadi DOC-nya murah, kemudian nanti dijualnya dia harganya lumayan tinggi karena nantinya dagingnya, bentuknya itu menyerupai ayam kampung. Nah, sehingga kita juga harus tahu asal-usul dari ayam ataupun apa yang kita makan sehari-hari. Nah, jadi ini khusus ayam ras petelur atau disebut juga dengan layer adalah ayam yang diternakan khusus sebagai ayam ayam petelur. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau memang kita biasanya budidaya ayam kampung biasa itu perlu ada perkawinan kemudian baru menjadi telur. Tetapi dalam hal ayam petelur tadi ini tidak perlu lagi adanya perkawinan. Dia ketika sudah masuk fasenya itu sudah bertelur. Nah, jadi seperti itu sangat sangat mudah sekali teknologi yang sudah diterapkan saat ini. Ayam petelur itu ya khusus untuk atau kerjanya menghasilkan telur. Nah, ayam petelur atau juga layer itu punya beberapa parameter produktivitasnya yang juga teman-teman wajib ketahui, yaitu parameter apa saja. Nah, yang penting diketahui adalah persentase produksi telurnya per hari. Nah, jadi ada istilahnya hen day average atau jumlah telurnya rata-rata per hari berapa. Nah, sehingga teman-teman nanti kalau sudah berkunjung ke peternakan ayam petelur itu juga harus tahu persentase telurnya berapa banyak per harinya. Nah, jadi ketika kita sudah tahu kalau memang itu masih di bawah rata-rata itu harus kita bisa tingkatkan. Bahkan seharusnya kita bisa lebih tinggi lagi. Nanti kita akan lihat
berapa rata-rata atau biasanya jumlah produksi telurnya per hari, kemudian dengan teknologi NASA itu akan meningkat seberapa banyak. Nanti ada hasilnya. Nah, jadi ini dulu kita bahas parameternya dulu. Pertama adalah persentase produksinya, dalam bentuk persentase ya. Jadi kalau ada 100 ekor ayam petelur, kalau si peternak bilang produksinya hari ini 80%, berarti ada 80% ayam yang bertelur. Berarti hari itu ada 80 butir telur. Nah, jadi persentase tersebut yang harus diketahui. Kemudian nanti kalau 80% harusnya bisa ditingkatkan lagi jadi 85%, jadi 90%. Kemudian yang kedua, para pengepul telur atau pedagang telur itu menyukai telur yang seragam. Nah, jadi tidak ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian bentuknya bukan oval, bukan bulat, ada juga yang agak lonjong. Nah, itu bisa menjadikan dampak negatif kita dalam budidaya ayam petelur. Nah, seragam ini juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita bisa lebih dalam lagi untuk membahasnya. Kemudian telurnya kuat. Nah, jadi telur yang kuat ini juga sangat diinginkan oleh para distributor, kemudian para pengepul dari penjual telurnya. Mengapa demikian? Karena rata-rata kita punya ayam petelur atau peternak itu berbudidaya ayam petelur itu ada di daerah yang jauh dari pemukiman atau jauh dari pasar. Nah, jadi ada yang di gunung, kemudian ada yang di beberapa daerah-daerah tertentu yang ini jauh dari pemukiman padat penduduk. Kemudian ketika diambil oleh para pengepul ini tentu melalui jalur yang panjang, baik itu transportasi, baik itu daerah-daerah, bisa jadi dari Jakarta, bisa jadi dari Jogja. Ada ya, saya punya kenalan juga bahwasanya itu supir truk yang khusus hanya membawa telur dari Magelang menuju ke Jakarta. Nah, jadi dalam satu truknya itu dia membawa telur dari Magelang ke Jakarta. Nah, bayangkan perjalanannya jauh sekali kan? Dari Magelang ke Jakarta mungkin berapa jam. Nah, telur itu harus mampu bertahan dari goncangan dan lain sebagainya. Tentu diinginkan telur yang kerabangnya kuat. Nah, namun kerabang kuat itu tidak bukan dibanting nggak pecah, bukan ya. Tetapi memang kalau berdasarkan transportasi, dia angkat kemudian dibawa, itu tidak kemudian banyak yang pecah. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Tidak banyak yang pecah, mungkin hanya sekitar 2% atau bahkan tidak ada sama sekali. Itu sangat bagus dan sangat disukai oleh para pedagang. Sehingga kita hadirkan telur yang kuat itu juga salah satu keunggulan dari teknologi NASA. Nah, nanti karena apa nanti juga akan kita bahas. Kemudian parameter selanjutnya adalah dari fase dia awal bertelur. Nah, tentu ayam petelur ini seperti di gambar ya, di gambar ini teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri itu adalah produksi telurnya dalam bentuk persen dari 0 sampai 100. Dari 0 sampai 100. Kemudian yang mendatar yang horizontal itu adalah umurnya. Umurnya itu per minggu, mingguan. Jadi kalau kita lihat yang paling kiri dan paling bawah itu adalah umur 20 minggu dia baru bertelur. Jadi produksi telurnya baru mulai naik ya. Kemudian di umur 24, 28 itu baru sampai puncak produksinya. Nah, jadi 28 minggu itu baru dia sampai puncak produksinya. Nah, ini kan fase awal yang sedikit terlambat kalau bagi teman-teman NASA, bagi kita yang menggunakan teknologi NASA. Tentu fase awal bertelur ketika sudah menggunakan teknologi NASA akan mampu kita percepat. Nah, bayangkan kalau kita bisa cepat 1 minggu saja, 7 hari dikali 80 telur ya tadi ya. 7 kali 80 telur kalau ayamnya 100, 7 kali 8 56, 500 560 butir itu dalam 1 minggu. Bayangkan itu keuntungannya apabila dia harusnya sudah bertelur tetapi belum bertelur. Nah, itu bagaimana? Harusnya bisa kita dapatkan profit atau penghasilannya. Nah, itu perlu kita percepat fase awal dia bertelurnya. Nah, kemudian selain fase awal juga kita perhatikan fase akhir atau biasa disebut juga afkir. Jadi kalau teman-teman ketahui bahwa yang namanya ayam petelur umumnya seperti di gambar ini ada
penurunan fase produksinya. Mungkin mulai dari umur 60 minggu itu sudah mulai banyak berturun, banyak berkurang produksi telurnya. Umur 72 minggu umumnya rata-rata ayam petelur sudah diafkir. Nah, jadi kalau sudah diafkir dijuallah ke pasar dengan harga yang sedapatnya, harga yang murah. Nah, jadi kalau ada ayam afkir, nah itu biasanya harganya lebih murah. Nah, jadi kurang lebih parameter yang paling umum itu adalah ini, persentase produksinya, kemudian keseragaman telur dan kekuatan telurnya, kemudian fase bertelurnya di awal dan di akhirnya. Teman-teman nanti kalau berkunjung ke peternakan ayam petelur, silahkan ditanyakan kepada para peternaknya, Pak, hari ini produksi telurnya berapa? Kemudian teman-teman bisa analisa, bisa dilihat keseragamannya bagaimana. Kemudian dia mulai bertelurnya kapan, kemudian fase afkirnya kapan. Nah, ini parameter umumnya. Sebetulnya ada lebih banyak lagi, cuman ini yang paling tidak teman-teman ketahui. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita lihat ya, di sini ada hasil. Nah, jadi sudah kenal yang namanya ayam petelur tadi, bahwasanya memang ayam petelur ini ayam khusus diternakan untuk petelur. Kemudian apa saja yang menjadi umum, menjadi biasa dalam parameter budidaya ayam petelur juga sudah teman-teman ketahui. Sekarang mengenal angka produktivitasnya, angka produksi normalnya atau target standar ayam layer dia bertelur. Nah, ini juga teman-teman harus mengenali. Nah, memang yang pertama, ayam layer atau petelur itu bertelur di umur yang kurang lebih 18 sampai 19 minggu. Nah, jadi butuh waktu yang lama apabila teman-teman ingin menghasilkan ayam yang sudah waktunya untuk bertelur. Nah, jadi teman-teman harus bersabar dulu kurang lebih selama 18 minggu untuk menghasilkan telur itu mulai bertelur pada saat pertama kali, atau 4,5 bulan. Nah, sehingga banyak pembudidaya itu yang terbagi menjadi dua segmen. Ada yang budidaya antara 0 hari sampai dengan 15 minggu, ada yang 15 minggu sampai dengan afkir. Nah, sehingga kalau kita ingin budidaya yang dari awal sampai dengan penjualan dalam bentuk siap bertelur, maka belilah di usia 0 sampai 15 minggu. Tetapi kalau kita ingin budidaya ayam petelur, berarti kita beli ayam yang sudah usianya di atas 15 minggu, atau biasa disebut juga dengan ayam pulet. Nah, jadi kalau ayam siap bertelur itu namanya ayam pulet, usia-usia 15, 16, 17 minggu itu pulet namanya, PULLET. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu kalau mau beli bakalan ayam petelur itu namanya ayam pulet, ayam siap bertelur. Nah, awalnya itu biasanya umur 18 sampai 19 minggu. Nah, ini yang paling normal biasanya ya. Tadi saya sampaikan yang paling umum. Kemudian mulai bertelur umur 18 minggu, kurva akan naik seperti tadi, seperti di gambar ini. Nah, ini ya, seperti yang sebelah kiri itu kurva terus naik. Itu dia awal belajar bertelur sampai dengan sampai puncak produksi telurnya. Nah, jadi kalau yang di poin kedua ini adalah puncak produksi telurnya. Puncaknya itu umumnya lagi atau normalnya itu pada saat berumur 26 sampai 29 minggu. Nah, jadi ketika 18 minggu baru belajar bertelur, baru belajar itu ya paling ada telur yang masih kecil, ada yang tidak seragam, ada kadang-kadang kerabangnya tipis, warnanya cenderung pudar, warna putih dan lain sebagainya, itu biasa karena memang masih proses belajar. Tetapi kalau sudah masuk atau sudah meningkat, kurvanya meningkat tinggi, itu puncak produksinya akan juga meningkat. Nah, ketika puncak produksi telur itu bagus, itu PR kita selanjutnya yaitu menjaganya. Nah, ketika puncak produksi itu bagus, itu umumnya pada saat umur 26 sampai 29 minggu atau 6,5 sampai 7,5 bulan. Nah, jadi dari mulai belajar bertelur sampai dengan dia awal puncak produksinya bisa jadi 85%, bisa jadi 90%, bisa jadi 95%, itu pengaruh dari berbagai macam
faktor yang mempengaruhi. Nah, jadi kalau sudah sampai puncak umumnya sudah sampai 90%, 85 sampai 95%, itulah yang kita harus pertahankan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah persentase produksi telurnya. Nah, ini tadi ketika dia sudah masuk tinggi sampai dengan puncak produksi, kemudian adalah mempertahankan berapa lama. Nah, yang umumnya terjadi adalah 24 minggu. Nah, jadi HD ini kan hen day. Hen day itu telur per hari. Lebih dari 90%. Itu tandanya puncak produksinya sudah sampai puncak produksi. Dapat bertahan umumnya selama 24 minggu atau 6 bulan. Nah, jadi sudah sampai kita ke puncak penghasilan yaitu selama kurang lebih 6 bulan itu kurang lebih 90%. Kalau kita punya 1000 ekor petelur, kita bisa menghasilkan setiap hari 900 butir. Nah, sekarang kita perkirakan kira-kira berapa banyak telur itu per kilonya, sehingga nanti kita bisa kalikan, kita hitung per hari kita bisa dapat berapa kilo atau berapa ton telur. Nah, biasanya ibu-ibu yang tahu ya, kalau sering ke pasar lihat atau beli 1 kilo lebih milih yang isi 16 atau yang 20 ya. Nah, ini biasanya kalau ibu-ibu bervariasi. Tapi kalau pedagang atau yang biasanya menjual warung Padang, kemudian warung pinggir jalan, warung pecel, nah biasanya nyari telur yang agak kecil. Nah, karena biasanya mereka berikannya satuan, satu telur dadar atau satu telur rebus. Nah, biasanya lebih kecil. Namun, nah ini kalau kita pribadi ingin membeli telur, nah itu sebaiknya beli saja atau pilih yang besar-besar. Karena apa? Karena sebetulnya yang memberatkan itu adalah kerabangnya. Nah, kalau teman-teman bandingkan antara telur yang isi 1 kilo isi 20 dengan 1 kilo isi 16, kalau teman-teman semuanya buka, pecahkan telurnya, kemudian ditimbang isinya, itu jauh lebih tinggi atau lebih banyak yang hanya 1 kilo diisi 16 butir. Nah, jadi kalau sudah dibuka semuanya ya, sudah dipecah semuanya tadi sekilo, ternyata yang lebih banyak itu adalah yang 16. Jadi kalau teman-teman beli yang 20 butir, nah itu lebih banyak ke beratnya ada di kerabangnya. Jadi kalau untuk pribadi sendiri, dikonsumsi sendiri sehari-hari, lebih baik cari yang lebih besar. Karena kalau di total, itu berat isinya itu lebih banyak yang isinya sedikit tadi. 1 kilo isinya sedikit tadi, 16, 17 itu lebih baik. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Kemudian, rata-rata berat telur. Nah, ini rata-rata berat telurnya selama masa produksi 62,5 gram. Nah, 62 ini ya kurang lebih ya sekilo isi berapa ya, berarti ya, ya isi 17-18 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan teknologi NASA yang sudah menggunakan. Nah, ini memang sudah banyak sekali yang merasakan manfaatnya, dan hasilnya pun sebetulnya ada yang berbeda-beda, tetapi memang kita lihat hasil yang paling tidak itu menjadikan rata-rata acuan dari kita untuk melihat hasil setelah menggunakan teknologi NASA. Memang ada yang lebih rendah dari ini, ada yang lebih bagus pun ada, sehingga kita ambil rata-rata yang paling tidak ini yang biasa dalam budidaya ayam petelur yang sudah menggunakan teknologi NASA. Pertama kali bertelur, nah ini bedanya ya. Pertama kali bertelur itu umur 16 sampai 18 minggu. Atau di umur 4 bulan dia sudah mulai bertelur. Nah, jadi teman-teman yang sudah menggunakan teknologi NASA itu bisa mempercepat fase awal bertelurnya. Tadi ya, kalau kita ketahui ada beberapa parameter, ada persentase, kemudian ada fase dia awal, fase akhir. Nah, ini kalau kita lihat di sini adalah pertama kali ayam itu bertelur yaitu umur 16 sampai 18 minggu. Nah, jadi dia mulai belajarnya cepat, otomatis sampai ke puncak produksinya juga cepat. Nah, puncak produksi telurnya saat berumur 22 sampai 24 minggu. Nah, bayangkan kalau yang awalnya tadi 18 minggu ya, awalnya tadi kan 18 minggu yang kalau normal, tetapi ini 16 minggu. Ada kemajuan 2 minggu dalam proses pembelajaran pembentukan telur. Proses belajar ini tentunya telurnya juga bisa dimanfaatkan. Kalau ada yang seragam, ada yang normal bisa dijual. Tetapi kalau yang mungkin kurang sempurna itu bisa juga dimanfaatkan sendiri. 2 minggu itu sangat luar biasa.
perbedaannya ataupun penghasilannya daripada kita berbudidaya ayam petelur. Nah, kemudian sampai puncaknya pun itu lebih cepat. Lebih cepat juga lumayan banyak, 2 minggu sampai 4 minggu, jauh lebih cepat dari yang tanpa menggunakan. Nah, jadi puncak produksinya pada saat 22 sampai 5 minggu atau 5,5 bulan. Nah, ini puncak produksinya sudah sekitar 70%, 70% ke atas. Jadi kurvanya, tadi kita lihat kurvanya, nah ini. Umumnya 20 minggu sampai 24 itu baru menyentuh 70%. Yang sebelah kiri atas itu kan ada gambarnya 70%. Kemudian baru sampai 90 itu di umur-umur 20, sekitar lebih dari 24, 25, 26, 27, 28 itu baru sampai puncak produksinya. Tapi yang kita bisa lakukan itu bisa mempercepat proses penelurannya, mempercepat puncak produksinya. Nah, sehingga ketika puncak produksi sudah dicapai, nah ini tantangan lagi bagi kita pembudidaya ayam broiler adalah menjaga agar produksinya tetap baik. Nah, jadi tetap stabil, kurvanya tetap stagnan ya, tetap garis lurus. Jadi begitu dia kurvanya naik, mulai belajar bertelur tadi 16 minggu naik, kemudian dia normal, yaitu ini sudah sampai puncak produksi, kita harus pertahankan secara panjang. Umur 60 minggu itu kalau bisa tetap dipertahankan. 50 minggu, 60 minggu, baru nanti dia kurvanya adalah menurun. Menurun artinya itu sudah masuk ke proses afkirnya. Nah, itu yang perlu kita pertahankan. Nyatanya ternyata nah ini puncaknya atau lebih dari 90%-nya dapat bertahan selama 1 tahun. Nah, ini bayangkan, bandingkan teman-teman tadi lihat di ini, kalau hanya bertahan 6 bulan ini bertahan 1 tahun. Jadi memang di awal kita perlu bersabar dulu karena proses pembentukan ayam petelur ini juga panjang. Tadi mulai dia bertelur 16 minggu, artinya 4 bulan kita budidaya, 4 bulan 5 bulanan, kemudian baru nanti mulai bertelur, kemudian kita bisa rasakan manfaatnya 1 tahun. Kemudian dalam hal itu kita bisa terus menghasilkan profit, nah dalam jumlah yang tinggi ketika ayam ini terus berproduksi secara normal dan bagus. Nah, kemudian setelah penggunaan teknologi NASA pun waktu afkirnya bisa menjadi lebih lebih panjang. Nah, jadi kita tahu bahwa tadi penjagaan atau konstannya kurva ini, dalam hal ini kan selalu menurun walaupun hanya sedikit-sedikit. Nah, ini yang perlu kita pertahankan adalah kondisi normalnya atau menurunnya harusnya landai, tidak setajam ini. Nah, kemudian waktu afkirnya itu kalau bisa juga bisa jadi lebih lebih panjang. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman yang harus ketahui bahwa tadi adalah faktornya fase awal bertelurnya lebih cepat, fase afkirnya lebih panjang. Kemudian produksi telurnya dia lebih tinggi persentasenya, kemudian bertahannya itu lebih panjang. Nah, jadi itulah yang sangat penting dalam parameter produksi dari petelur. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gambar ini, ini juga kita lihat bahwasannya memang telurnya seragam-seragam, kuat-kuat. Nah, jadi sangat disukai oleh para pengepul. Ini dari ember ini ya. Ember ini tentu bawahnya ini bukan gabus atau bukan busa, tetapi juga telur. Jadi ditindihin telur, telur, atasnya lagi telur, 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 ternyata juga masih masih kuat. Jadi selain seragam, dia juga kuat. Jadi yang kita inginkan bukan hanya kuantitasnya tadi yang bisa bagus, tetapi juga kualitasnya bagus. Nah, kemudian selanjutnya adalah strategi kita adalah mengoptimalkan produksi telur ayam petelur. Nah, jadi teman-teman tadi sudah lihat, sudah membandingkan apa yang kemudian bisa menjadikan nilai lebih kita terhadap ayam petelur dalam menghasilkan telur. Teman-teman sudah pahami semuanya, tetapi teman-teman juga alangkah baiknya juga mengetahui strategi, bukan hanya penggunaan teknologi NASA-nya saja, tetapi strategi dalam mengoptimalisasikan produksi ayam petelur. Nah, jadi bukan hanya diberikan kemudian ditinggal, tetapi kita juga harus mengontrol seluruhnya. Karena memang dalam budidaya peternakan itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Sebetulnya bukan hanya peternakan ya, perikanan pun ada faktornya banyak, pertanian pun banyak sekali,
Dalam hal ini adalah peternakan juga banyak. Kemudian selanjutnya adalah strategi apa yang harus dioptimalkan dalam budidaya ayam petelur. Pertama, nah ini yang paling utama, yang paling penting dalam budidaya ayam petelur, jangan sampai kita membiarkan ayam-ayam kita itu dalam keadaan yang stres. Nah, jadi teman-teman harus ketahui, bukan hanya kita yang mudah stres karena mungkin apalah banyak hal, tetapi hewan pun juga bisa stres. Kalau ayam petelur itu stresnya, tingkat stresnya lebih tinggi, sahabat sekalian, daripada ternak-ternak yang lainnya. Dikit stres, dia berhenti bertelur atau menunda telurnya baru besok lagi. Nah, ini bisa menjadikan kerugian. Sehingga stres-stres dari ayam petelur ini faktornya bisa kita hilangkan. Yang utama itu ada stres dari beberapa macam gangguan. Nah, kalau dibagi ada 3 bagian. Umumnya stres yang terjadi dalam budidaya ayam petelur, yang pertama, ayam petelur stres terhadap lingkungannya. Lingkungan ini apa? Lingkungan sekeliling kandang. Pertama bisa dari suara, kemudian bisa dari kebersihan kandangnya, kemudian juga bisa dari transportasi yang ada di dalam lingkup kandangnya. Ada orang keluar masuk, kemudian ribut di pinggir jalan peternakannya, kemudian hilir mudik, ada orang yang masuk dan keluar, kemudian ramai dan lain sebagainya, itu bisa mengganggu dari produksi ayam petelurnya. Itu dari stres lingkungan. Nah, sehingga siapkan kandang senyaman mungkin. Nah, jadi siapkan kandang yang senyaman mungkin. Suhu tidak panas, tapi juga tidak terlalu dingin. Artinya sirkulasinya bagus, ada angin masuk dan keluar. Kemudian air selalu tersedia. Nah, jadi air ini juga penting, karena memang di dalam telur itu isinya adalah banyak sekali namanya cairan. Nah, memang telur itu ajaib ya, ajaib dalam satu telur itu memang makanan dengan kadar gizi yang tinggi sekali, yang namanya telur ini, protein hewani yang tinggi sekali. Mengapa? Karena dalam satu telur nyatanya bisa menghidupkan satu makhluk hidup yang namanya anak ayam itu, hanya di dalam satu telur. Nah, jadi kalau teman-teman ketahui, di dalam telur itu ada yang namanya putih telur, full isinya adalah protein. Nah, jadi teman-teman kalau ketahui yang sering makan telur itu tidak apa-apa, bagus, maksimal 2 butir per hari tidak masalah, masih bisa, boleh. Nah, jadi tidak apa-apa, per hari pun setiap hari mengonsumsi satu telur tidak masalah. Kuning telurnya itu full protein. Nah, tetapi kuningnya juga ada unsur selain proteinnya, ada lemaknya, kemudian juga ada yang lain sebagainya, tetapi isinya itu adalah full nutrisi yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, sehingga anak ayam itu bisa hidup dari satu butir telurnya saja, bertahan hidup dari umur 1 sampai dengan 21 hari, sampai dengan menetas dia bisa mengonsumsi nutrisi yang ada di dalam telurnya. Bahkan ketika sudah menetas, ayam itu mampu bertahan kurang lebih 2 sampai 3 hari tanpa makanan dari luar. Nah, sehingga masih bisa memanfaatkan sisa-sisa yang ada dari albumen tadi, dari yolknya, kuning telurnya masih ada di dalam tubuhnya. Nah, sehingga pakan-pakan ini, kandang ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga kalau perlu pembiasaan dengan suara musik yang mungkin slow ya, slow, normal, yang kita juga pernah lihat di daerah Kulon Progo, peternakannya di pinggir rel kereta, di dalam peternakannya dikasih dengan sound system yang suaranya itu menjadikan alunan yang nyaman bagi ayamnya, sehingga begitu ada kereta tidak masalah, tidak kaget lagi dan lain sebagainya. Kemudian stres yang kedua, memang stres bukan hanya dari lingkungannya tetapi juga dari pakannya. Bagaimana stres pakan tersebut? Pertama, memang pakan sering diganti-ganti. Ayamnya bingung hari ini mau makan apa. Beda dengan manusia, kalau pagi makan pecel, siang makan sate, malam makan gulai itu malah senang. Tetapi kalau ternak ayam, nah ini dia kalau ada makanan yang berubah-ubah, dia akan kembali menyesuaikan diri. Nah, jadi
justru bisa menjadikan stres terhadap pakannya. Pakannya kok berubah-ubah terus, belum lagi waktunya yang berubah juga. Hari ini jam 7, jam 12, jam 4 sore, besok jadi jam 10, kemudian jam 3 sore sama jam 8 malam, kemudian berubah lagi. Nah, itu bisa menjadikan stres bagi ayam petelur, sehingga telurnya menjadi sangat lambat dalam membudidaya. Kemudian pertama tadi stres lingkungan, kemudian stres dari pakan, yang ketiga adalah stres dari penyakit. Nah, jadi tentu dalam hal ini perlu kita kendalikan, mengupayakan pencegahan dari yang namanya penyakit itu datang. Karena apa? Karena kalau ada satu penyakit yang datang, yang hidup di tubuh ternak, kemudian dia berkembang biak dalam satu ekor, bisa menulari teman-temannya yang lain. Nah, jadi apalagi ini adalah virus. Kalau di peternakan ada yang namanya virus ND, kemudian ada yang namanya gumboro, kemudian lain sebagainya, itu yang harusnya kita vaksin ayam kita dari awal, sehingga penyakit-penyakit itu bisa diantisipasi, tidak membuat stres bagi peternaknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, memang tadi yang pertama kita harus jaga jangan sampai ternak kita stres ya. Nah, kalau ternak stres, pasti peternaknya pun akan stres. Nah, jadi produksinya jadi turun, pakannya padahal tetap sama, jadi semuanya stres, nanti stres semua, bingung kita. Nah, jadi jangan sampai ternak menjadi stres. Dengan cara apa? Dengan cara peternak mengikuti apa yang diinginkan oleh ternaknya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita punya lingkungan yang bagus, pakan yang bagus, manajemen yang bagus, tentu kita harus memilih bakalan atau bibit juga yang bagus. Nah, ya, memilih pulet. Nah, jadi yang kedua ini memilih pulet ya. Pulet itu adalah ayam yang sudah siap petelur tadi. Jadi kalau kita targetnya menghasilkan ayam petelur, kita bisa beli ayam yang pulet, yang siap bertelur. Jangan nanti kita beli yang usia baru menetas. Itu terlalu lama fasenya untuk dia bertelur. Kurang lebih baru 5 bulan dia mulai bertelur. Tetapi kalau kita ingin langsung fokus ke ayam petelur, kita beli yang siap petelur, yang ayam pulet ini. Ayam pulet, ciri-ciri yang bagus tadi adalah di PowerPoint juga sudah disampaikan, ayam yang sudah dewasa. Nah, jadi beratnya kurang lebih 1,5 kg. Jadi jangan sampai kita cari ayam yang walaupun umurnya sudah masuk, tetapi berat badannya kok kecil, kok tidak masuk. Nah, jadi nanti telurnya kemungkinan akan bisa susah bertelur, bisa telurnya menjadi kecil-kecil. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini ayam ayam yang senang, bahagia, yang diperlakukan oleh peternak dengan nyaman, otomatis yang namanya makhluk hidup, dia mengapresiasi, berterima kasih terhadap peternaknya. Terima kasihnya ternak terhadap yang mengopeni itu apa ya? Yang merawat, itu adalah dengan menghasilkan produksi yang bagus, yang luar biasa. Nah, jadi berbeda dengan ayam broiler, kalau saya tanya ibu-ibu mesti pada tahu semua, sekarang lebih mahal ayam petelur, lebih mahal telur atau lebih mahal ayam? Nah, tentu rata-rata pada menjawab ayam. Karena ayam broiler itu sekarang 1 kg-nya bobot hidupnya kalau di pasar kurang lebih sekitar 28 sampai 30 ribu. Nah, itu kurang lebih di Jogja ya. Walaupun di peternak itu sangat murah, kasihan sekali para peternak, tetapi di lapangan itu memang sekitar harga tersebut 25 sampai 30 ribu. Sedangkan kalau harga telur memang bervariasi, ada yang 22 ribu, ada 24 ribu per kilogram. Nah, jadi mengapa bisa seperti itu? Nah, karena memang ketika kita inginkan daging ayam, kita harus mengorbankan. Kita sudah berterima kasih kepada para peternaknya dengan cara mengorbankan diri untuk disembelih. Nah, harus mengorbankan seluruh badan sehingga harganya lebih tinggi tadi. Tapi kalau telur, nah, ini kita terima kasihnya dengan cara yang mudah, dengan cara bertelur. Nah, tidak perlu dibunuh, tidak perlu mengorbankan diri sendiri, tetapi hanya mengorbankan telurnya untuk diambil, sehingga harganya lebih murah. Sehingga teman-teman NASA sekalian, kalau memang ingin sukses, ingin berkembang, berjuang bersama tim tercintanya, silakan mengorbankan seluruh jiwa raga untuk bisa membantu dalam berbisnis NASA, sehingga dapat menghasilkan hasil yang tinggi, nilai yang tinggi. Tidak perlu lagi kita lihat orang lain sekitar kita, tetapi kita lihat diri sendiri bahwa sebetulnya kita mampu. Nah, jadi teman-teman sekalian, silakan fokus
berbisnis NASA untuk kemudian bisa menjadikan pribadi-pribadi yang lebih lebih sukses. Nah, itu sedikit intermezzo ya teman-teman sekalian, mengapa kemudian harga ayam tinggi, harga telur, ya memang itu fluktuatif sekali, berbeda sekali. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah manajemen masa kritis. Nah, jadi kalau di ayam layer itu ada istilahnya adalah ayam ayam fase kritis dalam pemeliharaan, nanti akan kita bahas. Kemudian yang keempat adalah pakan yang tepat dengan kandungan protein yang tepat pula. Nah, belum tentu lebih besar sekali, tetapi kandungan proteinnya tepat. Kemudian yang kelima adalah penerapan teknologi NASA yang tepat. Nah, jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah NASA. Nah, ini juga penting, ternyata tadi signifikan sekali untuk meningkatkan produksi, kemudian mempercepat fase produksi, kemudian memperlama fase akhirnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pencegahan dan pengendalian dari berbagai macam penyakit yang datang. Nah, yang tidak kalah penting, memang pengaruh dari lingkungan tadi, tingkat stres terhadap lingkungan dipengaruhi oleh banyak sekali hal, salah satunya iklim dan teknologi. Kalau teman-teman bayangkan, memang yang kita ketahui dalam iklim di Indonesia ini hanya ada dua. Nah, kalau sekarang September harusnya sudah masuk musim hujan. Nah, di tempat teman-teman sekalian bagaimana? Apakah sudah hujan atau belum? Nah, sehingga kalau sudah masuk musim hujan, musim dingin, tentunya perlu pengendalian dari pakannya, kandangnya, kebersihannya, karena tentu kelembaban nantinya lebih tinggi, penyakit mudah sekali masuk, tentu kita upayakan kandang tetap kering. Nah, jadi pengendalian iklim dan teknologi ini juga sangat sangat penting. Nah, ini teman-teman sekalian, apa kemudian manfaat teknologi NASA dalam pembentukan ayam, dalam budidaya ayam ayam petelur? Nah, ini ya manfaatnya. Nah, ini jadi tadi kalau kita lihat itu langsung ke hasilnya, tetapi kalau ini adalah manfaatnya secara umum, jadi teman-teman juga bisa copy, juga bisa serap, bahwa yang pertama bisa mengurangi stres ayam. Nah, jadi kalau tadi efeknya adalah produksinya bagus, dia cepat bertelur, nah ini adalah pengaruhnya. Ya, memang pengaruhnya mengurangi stres ayam tadi. Karena ketika ayam stres tadi, faktornya banyak sekali yang membuat dia menurun. Bisa jadi faktor pakan, faktor lingkungan, kemudian faktor penyakit. Itu semua itu bisa kita kurangi efeknya terhadap penurunan dari produksi telur ayam-ayam kita. Stres ayam ini tentu kalau dia disebabkan oleh penyakit, tentu kita bisa hindarkan dari berbagai macam penyakit. Kita bisa mampu untuk menjaga kekebalan tubuh dari si ayam kita dengan penggunaan teknologi NASA. Tentu dalam hal ini adalah sebagai kesehatan, sebagai vitamin ternak. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti atau mengulas di TOT mengenai apa saja kandungan vitamin ataupun POC NASA, itu teman-teman ketahui ada di sana namanya vitamin. Nah, tentu dalam hal ini mengurangi resiko ternak terserang yang namanya penyakit. Daya tahan tubuh kuat, penyakit datang kita bisa lawan. Bukan kemudian nunggu sakit baru kita berikan, tetapi sebaiknya adalah kita berikan dari awal sampai dengan nanti afkir. Nah, kemudian mempercepat masa awal dia bertelur. Nah, ini yang peran yang kedua. Nah, ini perlu kami jelaskan bahwasannya memang mengapa bisa lebih cepat ayam itu bertelurnya. Nah, jadi kalau kita tahu yang namanya makhluk hidup, tentu ada yang namanya dewasa tubuh dan dewasa kelamin. Kalau kita bandingkan dengan manusia, nah ini bukan berarti membandingkan manusia dengan hewan, tidak. Tapi kalau kita bandingkan, mungkin dewasa kelamin dari misalnya perempuan ya, headnya ya, mungkin 14 tahun. Tapi dewasa tubuhnya itu biasanya belum sampai, 14 tahun itu masih kecil atau masih SMP, belum ada SMA, masih kecil ya. Sehingga dia mungkin sudah bisa menghasilkan sel telur, menghasilkan embrio, tetapi ketika mengeluarkan belum bisa. Karena dewasa tubuhnya belum terpenuhi, jalur untuk mengeluarkan anaknya itu masih sangat sempit.
Nah, sehingga mungkin itu juga yang menjadi latar belakang ada minimal batas usia menikah dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, dalam ternak itu juga ada. Sehingga yang kita lakukan adalah menyeimbangkan semuanya. Jangan sampai dewasa kelamin sudah sampai, dewasa tubuh belum sampai. Dewasa tubuh sudah sampai, dewasa kelamin belum sampai, jangan seperti itu. Tadi kalau kita lihat umur 1,5 kilo, umur 16 minggu, paling tidak sudah sampai bobot 1,5 kilo, sudah besar, itu berarti dewasanya sudah terpenuhi. Dewasa tubuh sudah terpenuhi. Tetapi PR-nya adalah apakah dewasa kelamin sampai atau belum. Nah, itu yang kita lakukan untuk menyeimbangkan. Sehingga antara dewasa tubuh dan dewasa kelamin itu berbarengan bagus, sehingga menghasilkanlah telur, kemudian jalurnya juga sudah bisa dikeluarkan. Nah, sehingga proses belajar bertelur itu menjadi lebih lebih cepat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu prosesnya adalah menyeimbangkan, mengatur antara dewasa tubuh si ternak dengan dewasa kelaminnya, sehingga dia sudah bisa mengawinkan, juga bisa untuk mengeluarkan. Kelaminnya sudah siap dan juga sudah siap untuk mengeluarkan. Kalau ternak yang dewasa kelaminnya sudah sampai duluan, biasanya telur ayam sudah ada tetapi tidak bisa dikeluarkan. Padahal dia harus dikeluarkan karena terus terdesak dari pabriknya, pembuatan dari perutnya. Pembentukan telur pertama baru sedikit, hari kedua sudah mulai besar, itu fasenya kan terus mendorong. Yang terakhir ini terus terdorong, tetapi proses pengeluarannya ini masih sempit. Nah, sehingga sering terjadi adanya prolapsus ya biasanya. Ada juga yang saluran pengeluaran telurnya juga ikut keluar berbarengan dengan telurnya. Nah, ini menyebabkan penyakit ayam yang sangat berbahaya bagi ayam petelur. Nah, kalau peternak yang tidak tahu, kalau hanya pasrah itu nggak lama akan mati. Tapi kalau sudah ada yang pernah mengalami, dimasukkan manual pakai tangan. Nah, saluran pencernaannya nanti ususnya, kemudian ada saluran pengeluarannya, itu juga harus dimasukin lagi melalui anusnya, kloaka. Nah, itu juga harus masuk, kemudian dikembalikan. Nah, itu resiko sekali dalam budidaya ayam petelur. Nah, manfaat selanjutnya adalah meningkatkan produksi telur ayam petelur. Nah, jadi meningkatkan produksi ayam ayam petelur. Nah, ini ya. Mengurangi, meningkatkan produksi ayam petelur. Nah, nanti tadi sedikit gangguan ya. Mungkin teman-teman yang bisa yang menyaksikan slide-nya belum terlihat dengan jelas. Nah, ini. Jadi ini adalah mengurangi stres ayam, mempercepat masa awal dia bertelur, kemudian selanjutnya adalah meningkatkan produksi telurnya. Nah, jadi tidak perlu khawatir teman-teman sekalian, kalau yang sudah menggunakan di fase awal dia beli pullet tadi langsung diberikan, itu dia bisa mempercepat proses awal bertelurnya ayam. Tetapi kalau hanya teman-teman kok baru tahu, kok tetangga saya atau teman saya atau saudara atau orang lain itu berbudidaya ayam petelur baru tahu sehingga mau diberikan telur jenasa, itu fungsinya adalah dia meningkatkan produksi telurnya. Bisa jadi per hari 80%, per hari 85%, 75%. Nah, yang kita lakukan adalah meningkatkan produksi telurnya. Tadinya 80 jadi 90%. Jadi 95%. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Nah, sebagai catatan, dalam budidaya ayam petelur tidak mungkin atau jarang sekali tidak mungkin ya, tidak mungkin dalam sehari produksinya lebih dari 100%. Nah, ini hati-hati teman-teman sekalian, jangan sampai karena begitu semangatnya nanti sudah menggunakan nasa per hari telurnya 2 butir. Nah, ini salah teman-teman sekalian. Itu justru nanti peternaknya tidak percaya. Karena apa? Berdasarkan ya, ini karena keilmuan ya. Tentunya dalam proses pembentukan telur itu paling cepat itu fasenya 25 jam.
Dari si awal telur itu dibuat oleh si ayam, kemudian siap dikeluarkan, fasenya itu paling cepat 25 jam. Nah, 25 jam itu berapa hari, teman-teman sekalian? Kurang lebih 1 hari lebih 1 jam. Nah, jadi kalau ada yang 100%, nah itu kemungkinan ikut dari yang sebelumnya, tetapi nanti akan mengalami penurunan. Sehingga dalam 1 hari pasti ada yang sedang tidak bertelur. Bertelurnya di hitungan besok harinya. Sehingga jarang sekali ada yang sampai 100%, paling tidak yang paling tinggi adalah 95%. Nah, jadi 25 jam ini yang perlu kita optimalkan. Harusnya semua bisa 25 jam, jangan sampai terlambat menjadi 28 jam, 30 jam atau lebih. Nah, itu yang membuat budidaya peternakan ayam petelur kita menjadi kurang efisien. Nah, kemudian kalau kita juga gunakan dari pertengahan misalnya, itu juga bisa memperpanjang masa produksi ayam petelurnya. Ketika kita sudah tingkatkan, kita bisa perpanjang, kita bisa konstankan. Nah, kita bisa jaga produksinya tetap normal di fase yang tinggi tersebut. Jangan sampai nanti kurvanya cepat-cepat turun, tetapi perlu kita jaga. Kemudian kualitas telur menjadi lebih baik. Telur tidak mudah pecah dan berat yang ideal. Nah, jadi dalam kandungan Viterna maupun Peosinasa juga ada yang namanya mineral. Nah, mineral ini juga sangat penting untuk pembentukan kerabang telur. Nah, sehingga telur yang baik tadi, telur yang seragam, telur yang kuat tadi, efek dari adanya mineral dalam kandungan Viterna dan juga Peosinasa. Nah, jadi kualitasnya jadi nanti menjadi lebih lebih baik. Kemudian faktor selanjutnya yang juga bisa berpengaruh terhadap stresnya ayam adalah mengurangi bau kotoran kandang. Nah, jadi yang namanya ayam itu juga walaupun indera penciumannya rendah, tetapi dia juga sensitif. Nah, jadi kalau kita masuk ke kandang ayam, kalau kandang ayam itu sudah bau, sudah menimbulkan gas amonia, tentu ayam sudah merasakan tidak nyaman. Kondisi tidak nyaman ini kalau berlangsung terus-menerus juga akan menyebabkan ayam stres. Tentu perlu dikurangi, perlu adanya pembersihan sanitasi. Nah, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat berkaitan dengan kotoran ayam tadi, memang ketika kita sudah uji cobakan dan sudah menggunakan Viterna, itu hasilnya juga bagus sekali, baik sekali. 0,3%. Jadi kurang lebih berkurang sebanyak 0,3% amonianya. Amonia ini adalah gas yang menyebabkan bau dari dalam kandang. Nah, jadi ini bisa mengurangi yang namanya stres, stres lingkungan. Kemudian bagaimana aplikasinya? Ternyata ini masih banyak ya teman-teman ya. Nah, aplikasi dan dosisnya itu berbeda seperti ayam petelur biasanya, seperti ayam broiler pada umumnya. Pemberian dalam ayam potong ini, ayam petelur ini cukup kita berikan 3 hari sekali. Nah, jadi teman-teman tidak perlu diberikan selama 1 hari sekali. Nah, mengapa demikian? Memang yang kita temui di lapangan itu beberapa faktor yang sangat berpengaruh. Salah satunya adalah bobot badan ternaknya. Memang ketika berat itu lebih dari berat ideal, telur akan sulit untuk dikeluarkan. Ketika ayam terlalu gemuk, tentu saluran pengeluarannya akan tertekan dengan lemaknya tadi, dengan dagingnya tadi, jadi lebih sempit. Nah, ketika sempit, telur mudah sulit untuk dikeluarkan. Nah, tentu ini menjadikan risiko dalam budidaya ayam petelur. Sehingga ketika sudah menggunakan telaginasa, ayam menjadi gemuk. Nah, tetapi ini kan bukan menjadi dampak yang buruk, tetapi dampak yang positif. Tentu perlu kita manajemenkan. Jangan sampai kemudian karena dia terlalu gemuk, dia sulit untuk mengeluarkan telur. Tetapi sisi lain, kita bisa menjaga tadi berbagai macam manfaat parameter yang ada dalam budidaya ayam petelur. Kurva menjadi lebih tinggi, kemudian afkir menjadi lebih lama dan lain sebagainya.
Sehingga yang kita berikan adalah 3 hari sekali. Nah, jadi dosisnya sama, satu tutup dicampur ke 10 liter air minum. Kemudian kita berikan selama 3 hari sekali atau seminggu 3 kali. Ada yang memberikan seminggu 3 kali, ada yang memberikan 3 hari sekali. Itu aman teman-teman sekalian. Jadi ingat, produksi kita parameternya sudah berbeda dengan ayam pedaging. Tentu kalau parameternya ayam pedaging, yang dihasilkan adalah dagingnya. Tetapi kalau ayam petelur, yang dihasilkan adalah telurnya. Tentu dalam hal ini punya manajemen pemeliharaan juga yang berbeda. Nah, sehingga ketika kita ingin dapatkan telurnya, cukup kita berikan teknologi NASA 3 hari sekali. Ini sangat luar biasa, sangat hemat sekali, ternyata dapat menghasilkan hasil yang juga luar biasa bagus. Teman-teman juga sangat bisa mengeksplor lagi, bisa jadi dimanfaatkan, digunakan veterna maupun BOC NASA-nya. Nah, penggunaan dalam ayam petelur juga tidak disarankan penggunaan hormonik. Boleh saja digunakan dari umur 0 sampai dengan fase awal dia bertelur atau 16 sampai 17 minggu. Itu kita berikan setiap hari. Tetapi kalau sudah masuk fase bertelur, kita berikan mulai 3 hari sekali. Nah, ini untuk menjaga kesehatannya, menjaga idealnya tubuhnya normal, menjaga telurnya, tetapi kita tidak kemudian tingkatkan lagi bobot badannya. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan mungkin bisa disampaikan, dicicil ditanyakan. Ini memang tadi manajemen masa kritis yang sempat dicatatkan di awal. Mungkin kita selesaikan saja materinya, agak cepat saja. Ini mungkin lebih dalam lagi. Memang masa kritis itu dipengaruhi oleh hormon si ayam. Pada awal-awal bertelur itu sangat penting pengaruhnya. Tadi, kalau memang dia sudah dewasa tubuh, ciri-cirinya memang dia seperti ini. Pial jenggernya terlihat lebih besar, atasnya ya, kepalanya itu lebih besar, lebar, halus, tebal, dan berwarna merah bersinar. Nah, kemudian di kakinya, di paruh dan seng, ini kakinya ya, bagian kaki ini seng itu namanya, itu kurang lebih ukurannya sudah di 10 cm. Kemudian lagi di saluran pembuangan telurnya. Nah, ini di bagian kloakanya sudah mulai terlihat cairan atau lembab, tidak kering. Nah, jadi mulai terbuka, jadi dia tidak menyempit, mulai terbuka. Ruang tulangnya, jadi ada tulang namanya tulang pubis atau tulang pinggul. Pinggul belakangnya sangat fleksibel dan lentur, sehingga sangat memungkinkan untuk masuk ke fase bertelur. Kira-kira antara 3 jari orang dewasa. Ini dicek 3 jari ya. 3 jari orang dewasa. Nah, kalau kita melahirkan mungkin ini bukaan 3 ya. Tapi kalau ayam mungkin ini sudah bukaan sempurna. Nah, jadi ini sudah masuk fase masa bertelur. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah kandang-kandang yang ideal, kandang-kandang yang bagus untuk sirkulasi yang bagus, untuk meningkatkan fase produksi kita. Kemudian ini adalah syarat-syaratnya. Memang kalau kita bandingkan dengan rumah kita, tentu juga ayam rumahnya adalah kandangnya sendiri, menghasilkan yang bagus, pakan ideal juga harus bagus. Nah, jadi kebutuhan pakan si ayam petelur ini memang tidak sama dengan broiler. Proteinnya sebetulnya lebih rendah, karena memang ketika sudah masuk fase bertelur, yang kita jaga adalah produksi telurnya, bukan bobot badannya lagi. Sehingga jangan sampai kemudian terlalu tinggi membuat ayam itu menjadi lebih gemuk. Nah, jadi nanti susah untuk mengeluarkan telurnya. Tetapi energinya juga perlu yang tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kurang lebih yang dapat kami sampaikan dalam budidaya ayam petelur. Semoga bisa bermanfaat. Ini teman-teman mulai menulis saja chatnya. Nah, ini sudah ada ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang belum kenal, belum mengetahui kontak saya, bisa menghubungi ke 0811 2792004. Itu bagian peternakan dan perikanan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian.
004 ya, nomor belakangnya itu adalah kontak untuk peternakan dan perikanan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian, tidak memberikan kemudian kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dikembangkan lagi, kemudian bisa untuk menjadikan bekal untuk memasarkan, kemudian berpromosi ke ayam petelur juga boleh, silakan. Semoga bisa bermanfaat. Kemudian ini pertanyaan, kalau tidak ada fitur NA, apakah POC NASA saja yang dipakai? Ya, untuk sementara kita bisa berikan POC NASA saja. Untuk ayam petelur, satu tutup, untuk 10 liter air minum diberikan 3 hari sekali. Kemudian, dosis takarannya ya tadi. Mungkin ini dulu rutin pakai NASA, tapi malah kok ada hasil yang tetap sama atau bahkan ada sesuatu ya. Nah, jadi memang dosisnya kita berikan 3 hari sekali dan tetap memperhatikan faktor-faktor produksi dalam budidaya ayam petelur. Seperti tadi yang kami sampaikan, kemudian tingkat stres, ada juga kebersihan, pakan, kemudian lingkungan, kemudian ada bibit pulutnya dan lain sebagainya. Kemudian suhu yang bagus, berisi full ayam di kandang ya. Jadi kalau kandang memang ayam petelur umumnya masih sistem open ya, terbuka. Nah, kandang ideal ya paling atau umumnya memang kisaran-kisaran normal 28 226 ya, itu tidak masalah, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan yang penting sirkulasinya bagus seperti di gambar ini. Jadi udara dari kanan akan cepat keluar ke kiri. Boleh kita berikan kandang yang panjang, tetapi lebarnya jangan terlalu lebar. Maksimal sekitar 8 meter atau 10 meter itu maksimal, karena untuk jalurnya si angin untuk keluar. Jangan kemudian kita berikan dengan bentuk persegi. Nanti resikonya adalah angin akan lama berada di dalam kandang, menimbulkan yang tidak diinginkan. Menjadikan itu gas-gas amonia di sana numpuk, menjadikan penyakit pernafasan bagi ayam. Tetapi kita berikan 8 meter itu untuk lebar, memanjangnya terserah. Mau 10 meter, 100 meter itu boleh, silahkan. Tapi panjangnya, lebarnya itu yang perlu kita kendalikan. Kalau untuk ternak puyuh, ya untuk ternak puyuh sama pemberiannya, Pak. Kalau sudah masuk fase petelur, kita berikan 3 hari sekali. Nah, jadi untuk menjaga produktivitas telurnya. Cara aplikasi. Nah, jadi cara aplikasi NASA khusus untuk ternak-ternak yang ingin mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Contohnya adalah telur. Contoh lainnya adalah ternak bunting yang ingin mengeluarkan bayinya dari luar. Itu kita berikan dosis 3 hari sekali sampai dengan dia melahirkan. Atau sampai dengan kalau ayam petelur, bebek petelur, atau puyuh petelur, itu sampai dengan dia afkir. Nah, itu kita berikan seminggu 3 kali atau 3 hari sekali. Nah, jadi ini diberikan ke ayam, ke bebek sama ke puyuh, apakah berbeda? Tadi ya informasinya. Dicampurnya umumnya di air minum, Pak. Kalau di ayam petelur dan bebek dan puyuh petelur. Kalau untuk bebek memang seringkali peternak berikan pakan basah atau komboran. Itu juga bisa dicampur ke komboran kurang lebih sebanyak 1 sampai 3 kg. Satu tutup tadi. Nah, itu kita berikan juga 2 3 hari sekali pemberian. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah hadir dalam acara ini. Optimalisasi produksi telur ayam dengan menggunakan teknologi NASA. Memang untuk saat ini teman-teman bisa gunakan dulu POC NASA sementara sambil menunggu fiturna. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya memang masih dalam proses perpanjangan izin. Mudah-mudahan, sekali lagi kami sampaikan, mudah-mudahan akan keluar dalam waktu dekat. Mudah-mudahan kita minta supportnya, doanya juga teman-teman sekalian untuk mendukung agar fiturna bisa kembali beredar lagi dan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Dan teman-teman pun
Kami doakan bisa sukses di NASA melalui produk-produk kami, bisa memberikan manfaat kepada orang-orang luas, orang-orang di luar sana secara luas, baik itu di Indonesia, di daerahnya, maupun di luar negeri, sehingga ketika mereka sudah merasakan manfaatnya, manfaat itu akan menjadikan ibadah bagi kita yang mengenalkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan bab selanjutnya mengenai peternakan. Kalau kemarin sempat ketemu kami juga dari agenda hidroponik, kemudian juga broiler. Broiler kemarin kami juga sampaikan, saya juga sampaikan di YouTube. Salah satu peternak yang sudah menggunakan POC saja untuk dalam budidaya peternakannya. Nah itu jadi sudah teman-teman tidak perlu khawatir bahwasanya memang POC NASA juga bisa digunakan untuk hewan ternak. Terima kasih, tetap semangat. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.